Oke bro, ketemu lagi dengan dunia mesin. Kali ini saya mau mengasih tahu kepada kalian cara menyetel pompa oli mesin kecil 381 sampai mesin 5200, 5800. Oke, terima kasih untuk yang sudah subscribe, yang belum subscribe silahkan subscribe ya bro. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk kalian, cara menyetel oli mesin kecil. Oke. Nah, jika mesin kalian posisi hidup, karena kalau saya nyalain mesinnya itu tidak bakal kedengaran suara saya. Nah, ini cara menyetelnya. Posisi yang ini, kalau posisi di awal balik ke sini berarti itu oli irit. Tapi kalau kalian putar ke arah ke sini, ke mana ya, ke arah ke kiri deh kalau nggak salah ya, ke kiri. Nah, kalau kita putar ke sini berarti irit. Nah, kalau kita putar lagi ke sini, nah ini oli boros. Tapi untuk pelumas bar dan rantai itu sangat baik kalau oli boros. Jadi semua barang bar rantai tetap normal karena pelumas keluar banyak dari sini ya bro. Nah, ini sekarang saya nyalain lagi, kita tes olinya untuk keluarnya ya. Oke bro, udah menyembur dari sini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian, cara menyetel oli di mesin kecil ya bro. Oke, terima kasih. Salam satu hobi dari saya, Dunia Mesin.